Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan yang harus dilalui oleh setiap yang berjiwa. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup tanpa pernah mengalami kesulitan, termasuk teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila saat ini ada di antara kita hidup penuh dengan cobaan dan terhimpit kesulitan, bahkan mungkin ada sebagian dari kita yang sedang berputus asa, bertahanlah. Ada dua doa pendek yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah dua doa pendek yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Doa yang pertama adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Ini adalah doa Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan dalam kondisi sulit dan terhimpit. Bacalah doa ini, lalu sampaikan hajat dan kesulitan yang sedang dialami. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Nabi Yunus tak kala ia berada di dalam perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tak seorang muslim yang berdoa kepada Rabbnya dengan doa tersebut dalam kondisi apapun, kecuali Allah akan mengabulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu jika kamu ditimpa suatu masalah atau ujian dalam urusan dunia? Kemudian berdoalah, yaitu doa Zunnun atau doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Kemudian doa yang kedua adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tersebut dalam ayat. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadis riwayat Bukhari.
Sejarah mencatat bahwa doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan para ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan doa hasbunallah wa ni'mal wakil melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan doa hasbunallah wa ni'mal wakil ini merupakan untaian ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah yang agung di dalamnya. Dengan mempelajarinya, maka kita menjadi tahu arti, makna, hikmah, keutamaan dan kelebihannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meminta perlindungan hanya kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah dua doa pendek yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang kita alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.